Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, rezeki berkah dan barokah. Seperti biasa, kita showroom kebanyakan yang kita ada itu stoknya pickup. Jadi buat teman-teman yang butuh mobil pickup ya hubungi kita, khususnya untuk di wilayah Banyumas Raya dan sekitarnya. Braling Mas Cakep. Ya, karena ini kita ada 3 pickup, yang satu 2019, ini 2004, kemudian di luar itu ada 2017. Ya, yang ketiga-tiganya ini adalah platnya R. Terus biasanya teman-teman kan pertama kali lihat video ini, kalau membutuhkan mobil carry kan yang dilihat pasti harga. Harga langsung aja cek di deskripsi, jadi nanti tidak ada kesalahpahaman saya bilang sekian, ternyata harganya sekian. Nah, nanti di deskripsi itu ada harganya langsung. Dan itu pasti harga untuk negosiasi ya, bukan harga paten enggak. Harga negosiasi dan lebih baik ya datang langsung ke tempat kita. Kita itu di Jalan Raya Jetis, di tempatnya di Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, ini mau mulai dari mana nih? Ya ini tahun 2019 ya. Ini 2019, kondisi utuh semua. Jadi untuk pickup-pickup memang yang kita pilih itu memang yang kondisi utuh. Nah, ada satu yang di luar itu pickup tahun 2017, tapi dia pernah nubruk bumper. Nah, nanti kita kasih tunjuk, kita kasih tahu kok ini udah pernah nubruk, kok kita tetap beli, bagaimana lah. Kita nanti lihat sejauh mana kerusakannya dan itu bisa dianulir apa enggak. Nah. Stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Oke, kita mulai dari yang 2019 ini. Kita lihat kondisinya bagaimana. Ini untuk 2019, ini baru datang, memang platnya RH, pajaknya hidup, kir juga hidup. Nah, ini masih dipoles-poles, jadi di tempat ini bukan dicat ulang buat apa namanya dicat ulang lagi gitu, enggak ya, cuman ini memang dipoles lagi biar lebih warnanya lebih keluar, lebih glow up gitu ya. Nah, ini yang penting dari mobil ini kita lihat dulu dari talangnya. Ini talangnya utuh, kemudian ini untuk karet kaca depan juga gitu. Utuh. Nah, ini untuk bagian dalam. Nah, ini joknya kebetulan dicopot, itu ditaruh di belakang karena ini memang yang 2019 lagi dibersihkan ya. Kita lihat mesinnya coba. Nah, itu mesinnya. Mesinnya garing, nggak ada netes, kemudian oli aman, nggak tercampur sama air radiator. Nah, ini untuk aslinya seperti ini ya, harus seperti ini. Nah, kemudian untuk nat-nat selebor ini penting banget. Ini nat-nat selebor harus ada seperti ini dan ya ini ada titiknya harus masih ada gitu ya. Nah, ini harus tetap ada. Kemudian dari kiri sampai kanan semuanya harus terlihat masih ada sealer, nggak ada bekas-bekas las-lasan gitu, harus utuh ya. Ini lantai semua utuh. Oke. Okay. Untuk dashboard semuanya masih utuh. Nah, ini setirnya di cover. Ini untuk plafonnya utuh juga. Ya. Kemudian nah ini dari baknya juga ini ada nut-nut seperti ini. Nah, ini nut-nut titik-titik seperti ini harus ada ya, untuk buat Anda yang mau beli mobil pickup harus teliti sampai nat-nat ini. Kemudian sasis. Nah, sasisnya bagaimana kita lihat. Nah, ini sasisnya utuh ya. Nah, ada sambungan seperti ini aslinya sambungan. Nah, ini kode sasisnya depannya PWT, berarti asli plat R ya, ini Purwokerto. Nah, ini sasisnya utuh. Terus kemudian untuk sasis sendiri yang paling penting juga untuk bagian depan. Itu di bawah lantai depan. Nah, kita lihat coba. Nah, ini untuk sasis lantai depan ya, untuk bagian-bagian sini ini harus dicek juga. Terus kemudian bagian sini, bawah sini juga harus dicek, ini harus utuh juga. Jadi kalau ada bekas nubruk dari sini juga bisa kelihatan. Nah, ini untuk bagian sebelah kanan itu decknya utuh, apa namanya, paknya utuh, deck. Semuanya mobil ini utuh lah. Oke, kita lihat kilometernya berapa. Ini untuk 2019 ya, kita lihat kilometer. 2019 kilometernya 141.000. Nah,
Nah, ini yang sebelahnya ya, ini tahun 2004. Kalau untuk kondisi ban-ban ini 2004-nya malah justru baru semua. Ini baru semua. Kemudian ini pajak kir juga hidup. Ya karena 2004 kondisinya berbeda. Cuman untuk baknya sendiri masih utuh ya. Masih utuh seperti ini, jadi masih orisinilnya. Kemudian ini untuk apa? Talangnya seperti tadi yang 2019 harus utuh juga, kita cek juga. Oh, ini sebelah sini dikunci, nanti sebelah sana aja ya. Nah, ini untuk totok depannya juga masih utuh, orisinil, wiper-wiper semua berfungsi. Kemudian ini plat R ya. Bulan 11 pajaknya, pajak baru, terus kemudian platnya juga masih lama. Kemudian kilometernya berapa ini? Kilometernya 472.000. Tapi panel-panel semuanya komplit nyala dan dashboard nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah. Kemudian lantai-lantai juga bisa dilihat, itu kamera bisa dekat ke lantai-lantai. Nah, itu untuk sealer-sealernya masih utuh, lantai-lantai nggak ada yang keropos. Ya walaupun tua 2004, siap kerja lah buat Anda yang budget-budget, istilahnya tidak terlalu besar bisa mobil ini jadi pilihan. Terus kemudian yang 2017, nah yang tadi saya sempat ceritain ke Anda semua, karena 2017 itu bumpernya udah gantian, tapi nggak masalah, nanti akan kita kasih tunjuk kenapa kok bumpernya diganti, karena bekas nubruk, tapi ini mobil tetap masih bagus kondisinya bagaimana. Nah, kita lihat 2017 ini sebenarnya ini pernah nabrak ya, jadi bumpernya ini sudah diganti, dan belum dicat, tapi nanti tetap akan dicat serupa ya. Walaupun tetap bagaimanapun yang namanya cat ya tetap kelihatan kalau bukan orisinilnya. Cuman untuk bumper ini masih aman. Kenapa? Karena ya bisa dilihat nanti di video, ini bumper sudah pernah ganti, sudah pernah penyok. Cuman ini bumper diganti baru, ini udah dipasang tanduk juga 2017. Tapi untuk sasis depan sini, apa namanya, untuk bodi depan sini bisa dilihat itu nggak ada, jadi nubruknya itu nggak sampai ke ini loh, nggak sampai ke apa, nggak sampai ke bodi depan. Nah, terus kondisinya bagaimana? Kita lihat kilometernya dulu ya. Ini 2017. Nah, ini kondisi mesin. 2017 ini masih nitik semua nih. Ini untuk apa namanya? Untuk baut-bautnya sampai baut-baut mesin itu masih nitik semua tuh. Nah, ini masih bersifat tuh, masih nitik ya, masih ada titiknya. Ini juga masih utuh. Kemudian ini untuk biasa slebor pasti kita cek. Nah, sealernya utuh, terus kemudian nah itu. Ini enggak cuma dari bawah ya, kalau dari depan juga harus kelihatan kalau bawa mobil ini sudah pernah insiden atau ganti atau dilas ulang dan bagaimana, pasti kelihatan dari sealer-sealer yang bagian itu depan. Nah, untuk kilometernya kamera bisa didekatkan. Nah, kita nyalakan. Kilometernya itu 87.000 ya. 87.000 dan ini untuk jok-jok semua masih orisinil, door trimnya juga orisinil juga. Kemudian semua siap pakai dan ini baknya seperti ini kondisinya. Kemudian untuk kondisi ban-ban ini pakai ban semi ya. Kondisinya seperti itu. Ini juga plat R. Ini 2008 ya. Jadi pajaknya baru 2008 dan ini pajaknya hidup dan kir hidup. Stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Oke, itu tadi infonya ya tentang mobil pickup yang ada di Banyumas, terutama di kita yaitu di Hyper atau Konsep. Dan di sini juga kita buat teman-teman yang pingin poles mobil, ya salon mobil kita di sini juga menyediakan. Buat teman-teman yang dekat untuk wilayah Purbalingga aja bisa main langsung ke tempat kita di Hyper Auto Concept. Oke, itu dari kami. Buat teman-teman yang pingin informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di nomor deskripsi, ya nomor di WhatsApp, atau komentar di kolom komentar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.